Di salah satu jalan menuju ke Bukit Sikendil. Tapi belum cuacanya Ini mendung, jadi kabut. ya, ini cuaca kebetulan berkabut, padahal tadi siang cerah. Ya, semoga saja nggak hujan. Ini suasananya nih, Desa Sibajak. Wah. Ya, ini suasana mulai berkabut ini. Dingin. Ya, ini salah satu trek di Bukit Sikendil. Ini lumayan treknya. Saya jadi ingat yang ke Gunung Bismo. Medannya mirip kayak gini. Ya. Ini kebetulan berkabut. Kalau nggak berkabut, di sana Gunung Sindoro. Nah, ini lama nggak muncak. Saya sedikit terengah-engah ini napasnya. Ini buat istirahat kayaknya. Ya. Ya, ini udah mulai pertengahan jalan ya, Gunung Bukit Sikendil. Ini lumayan berkabut. Syukur-syukur ntar hilang kabutnya biar bisa lihat pemandangan. Ini di sini ada batu. Lumayan deh. Ayo. Harus hati-hati dan waspada. Jalannya lumayan. Itu kakek udah mulai lemas tuh. Kakek Sugiono. Halo guys, ini udah hampir puncak. Ini alhamdulillah, ini sedikit cerah guys. Tuh. Ah, alhamdulillah banget di tadi berkabut ini cerah. Ya, itu si kakek masih di bawah sama istrinya, itu kuat banget. Dia umur 65 lebih, 65. Sekitar itu, dia masih kuat nanjak sama istrinya itu di bawah. Itu nggak kayak itu, nggak kayak kakek itu. Kakek masih muda tapi loyo itu. Kakek mau mancing kayak. Ya, ini kayaknya udah mulai puncak ini. Ini kemiringannya udah mulai terjal. Ya, itu guys. Itu ada kakek itu ikut. Kakek Sugiono. Itu di bawah itu pemandangannya bagus tuh. Wah. Kita harus hati-hati guys. Iya, satu orang tua lah. Itu ada bapak-bapak umur 60-an, dia masih kuat nanjak. Saya salut sama dia, tenaganya kuat. Dari Semarang dia. Ayo mang, tarik mang. Ya, ini udah mulai puncak kayaknya ini. Amazing. Ya. Ya, ini salah satu tanjakan yang lumayan ini di Bukit Sikendil. Ternyata lumayan ya. Saya kira bukit biasa, tapi katanya sudutnya 45 derajat. Ini saya juga udah mulai ngos-ngosan saya. Ini saya pegang kamera sulit. Yuk, semangat mang. Tarik mang.
Nah, ini. Nunggu di awan, guys. Ya, kita lagi puncak. Tuh kakek udah mulai capek. Kakek bawa doping tuh. Dopingnya UC 1000. Ini alhamdulillah saya sudah sampai puncak Bukit Sekendil ya. Ini di kebetulan cuaca berkabut. Ini kalau cerah di sana Gunung Sindoro sebelah sana. Ini bukitnya. Puncaknya kayak gini. Jadi enggak luas banget, guys. Kalau camp di sini kemungkinan anginnya bisa besar. Karena di puncak pasti anginnya gede. Itu ada bendera merah putih. Ya. Ya, guys. Ini udah sampai puncak. Ya, puncak Bukit Sekendil. Wow, ini. Ini ada momen langka, guys. Ya, ini. Jadi ada pertemuan kabut dengan panas itu. Jadi unik banget, guys. Ini, guys. Itu di sana desa Sikatok. Itu kalau cerah di sana Gunung Sindoro. Ya, itu awannya bagus, guys. Kabutnya, guys, itu menutupi pedesaan. Dan ini sudah sampai puncak. Ini puncak gunung, puncak Bukit Sekendil. Alhamdulillah, sudah sampai puncak. Halo guys, ini saya sudah sampai puncak Bukit Sekendil. Wah, ini saya mau ngopi dulu, guys. Itu airnya udah mendidih. Ini kopi ABC, guys. ABC susu moka. Kayaknya mantep banget, guys. Dan kita antar masak kop mie sama apa ini? Wafer coklat. Ini kita tektok karena nggak muncak, guys. Nggak inep. Tuh udah mendidih, guys. Good rank, Pak. Halo guys, ini air udah mendidih, guys. Ini membuat kopi dulu, guys. Cungki emang pasti silet sama air. Tuh sih. Guys, jadi nggak teman ya? Apa campur wat krik ora ya? Hah? Titik teman bunyi nih. Ista, ini macam gas gede. Cak, kok dia ora enak kok rasane. Ya, apa? Kayak biasa terus. Karpet sing akeh. Kene. Nang ndi? Iya. Pasti kene. Burung katon nih. Ini kira-kira pukul 6 sore di bukit di tengah ya, Bukit Sekendil ini. Alhamdulillah banget cuaca mulai kelihatan ini walaupun sore ya. Ini Bukit Sekendil sekitar hampir maghrib. Ya, ini di sini tinggal 4 orang sama saya. Itu sedang main drone bapaknya. Ya. Alhamdulillah ini puncak Bukit Sekendil. Ya guys, ini dikit-dikit puncak ini. Tuh di sana desa Sikatok itu ya.
di sana Teh Tambi, pertigaan Teh Tambi sana. Ini kabutnya datang lagi. Cukup-cukup bentar kabutnya hilang. Biar cerah. Sudah ada bendera merah putih di atas.